Brain Drain, Amir Sabarudin tanya, apa perancangan kerajaan untuk menarik balik golongan profesional di luar negara untuk pulang berkhidmat di Malaysia? Sebab di luar negara pun tekanan kos sara hidup yang tinggi. Ataupun mungkin saya salah baca ke apa ni, di bawah tekanan kos sara hidup yang tinggi dan kehidupan sosial yang seimbang berbanding di luar negara. Sebenarnya keadaan ini pun samalah. Kalau di luar negara pun, saya tahu kawan-kawan junior saya yang duduk kat UK pun ada yang dah balik lepas 7-8 tahun, 10 tahun, sebab kos di UK dan di negara lain sebenarnya inflasinya tu sangat tinggi. Ada yang double digit, ada yang 8% dan sebagainya kan. Tapi saya juga yakin sebenarnya itu tak mencukupi lah kalau hanya kerana di luar negara itu mahal untuk dibalikkan. Sebab itu, kita perlu mempunyai satu growth narrative yang baik untuk Malaysia. Maksudnya, bakat kita di luar negara melihat kepada negara dan dia melihat ada sektor-sektor yang sesuai dengan kepakaran dia. Ada sektor-sektor yang menawarkan bidang profesional yang boleh menawarkan gaji yang sesuai dengan kepakaran mereka. Dan juga ada banyak perkara yang sedang berlaku di Malaysia. The growth narrative is very important because the growth narrative creates excitement. Dan itulah sekarang ini yang kami sedang usahakan, baik melalui pelan menyeluruh seperti kajian separuh penggal RMK12 ataupun melalui pelan-pelan sektoral. Sama ada NETR, selepas ini KL20 untuk digital dan tech dan sebagainya kan. Dan apabila pelan-pelan sektoral ini mula menarik minat syarikat-syarikat asing untuk turut serta di dalam perkembangan baru di Malaysia ini, syarikat-syarikat asing ini juga sudah tentu akan menarik minat bakat-bakat kita di luar negara. Dan yang lebih penting, bila dilihat tata kelola lebih baik, growth narrative Malaysia ini meyakinkan, dia disambut pula oleh pelabur-pelabur, dan rakyat Malaysia nampak positif untuk sama-sama mengusahakan growth narrative yang baru ini, saya berharap ramai bakat profesional Malaysia di luar negara itu merasakan bahawa I want to be part of that. I want to give back to the country because now I think I can participate in this whole growth journey that the government is charting. Jadi dengan cara itu, kita berharap lebih ramai bakat-bakat Malaysia di luar negara akan kembali untuk sama-sama mengusahakan fasa ini dalam sejarah negara kita.